ucap banyak-banyak terima kasih. Ah, tak ada apalah. Nanti saya bagi tahu je. Senang cerita ya. Okey, terima kasih. Dah, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi tu. Baik-baik. Jumpa lagi. Allah. Macam ni, saya nak kena gerak dulu, ada hal lain. Nanti kita sambung balik bincang dekat surau. Ya. Baik, sekejap. Saya gerak. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Jiwa dan raga yang melengkapi, bagaikan bagaikan jauh di mata dekat di hati. Jika dirindu jangan curangi, kemana kemana kan terbawa pergi. Terduga diuji, oh bila tersedar semuanya sempadan. Tak habis-habis dengan taekwondo dia tu. Bestlah, Mama. Best? Apa dia yang best? Kalish, perempuan mestilah kena lembut-lembut. Mana boleh ganas-ganas macam tu? Tak semestinya. Amboi. Pandai yang menjawab. Kerana ku pasti kau tiada pengganti. Sedangkan lidah tergigit jua, ini kan pula cinta manusia. Melayang, melayang di bawah pawanan. Andai bintang tak lagi bersaing, janji kasih yang takkan terhianati. Andai habis nafasku yang terakhir, masih ku cinta karena ku pasti kau tiada. Kenapa pula tu? Asal pula tu? Nawal ke tu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Nawal. Allahu Akbar. Mahal ni. Aduh, sakitnya. Agak okey, tapi terjatuh kat buntut tadi. Terima kasih. Tuan-tuan, tak tepi, tak tepi. Nawal! Kalish! Nawal! Abang! Nawal, Nawal! Ini macam mana boleh jadi macam ni? Ada luka tak? Ya Allah! Sayang, tengok muka! Kejap! Abang, abang! Kejap! Aduh! Okey. Ha? Hani, Nawal! Oh! Hani nak dengan Nawal eh? Ha? Mana ada? Tak ada lah, abang. Nawal jatuh sendiri. Macam mana boleh jatuh sendiri? Macam ni, Nawal bawa motor. Lepas tu Nawal tak nampak lubang kat depan. Nawal tak sempat nak brek, hilang kawalan tu jatuh. Tapi jatuh masa motor dah stop. Tak ada apa-apa pun. Banyaklah tak ada apa-apa. Bahaya tu tak bahaya. Nawal ni kenapa suka buat macam ni lah? Nawal tu dah lama tak bawa motor. Jatuh macam ni terus. Apa ni? Abang. Abang! Nawal. Apa kata kita balik rumah dulu? Lagipun benda boleh settle dekat rumah kan? Ya dah, nak gaduh-gaduh depan orang mama. Malulah. Lagu Nawal tak ada luka apa-apa lah. Okey. Abang, kita kan nak pergi ambil Khadijah. Eh, yang ni relax sangat. Alah, sakit. Oh, ya Allah, ya Tuhanku. Tak apalah. Nawal bawa balik. Tak. Motor tinggal kat sini. Abang nanti datang ambil. Ini boleh tolong Nawal hantar dia balik. Abang nak ambil Khadijah. Yalah. Ayah. Apa? Khalis nak ikut? Tak. Ikut Mama balik. Ayah nak ambil Khadijah. Alah, bolehlah. Budak ni rasa betul aku. Dah, jom. Aduh, sakit. Nah. Aduh. Bebek. Ani buat kita elok jangan langgar lubang pula dulu masuk longkang kan. Ya. Yeah. Mana jangan nak masuk longkang nak kereta. Alalah. Apa tertidur dah cicit onyang ni.
Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ma. Oh, Ma. Ya ampun. Tengok. Tengok, adik. Ma. Oh, Ma. Bawa ni. Sayang betul dia dekat adik dia ni. Ayah, Ujang. Adik bangun. Ha? Bukankah Alisha kejut, ya? Alisha kejut, kan? Tak apa. Nawal tak ikut? Ah, dia dekat rumah tu dengan Hani. Dia nak kena gerak dah ni. Tak payah lama sangat ni. Oh, dia main sampai tertidur. Tak apa. Jom, betul. Ajak adik bangun. Hei. Alah. Dah jom. Bangun dah. Ayah balik, ya? Jom. Salam, tak apa. Salam. Alah, pandai. Salam, Tok Onyang. Sini. Onyang. Nah, lemah. Jom. Alright. Okay, balik dulu, Mel. Bye-bye. Aduh. Allah. Okay, salam. Bye-bye. Bye-bye. Betul ni, tak ada luka apa-apa? Macam tak ada. Okey je lah. Tak apalah ni. Biasalah. Tadi macam tak boleh nak kontrol motor tu yang terjatuh tu. Tak apalah. Tak ada luka apa-apa ni. Okey ni. Nanti Kang Anan balik, membebellah dia dekat Nawal. Eh, tak adalah. Dah biasa dah. Dia okey je. Nawal dengan Hanan okey ke? Kenapa? Tak adalah. Saja je tanya pasal korang. Okey ke tak? Tu je. Oh, okey je. Aku sangat panjang umur. Assalamualaikum. Assalam. Khalish. Buat Khalijah. Pulang kamu. Okey, ayah. Cuk. Saya macam mana okey tak? Tak okey. Tak apa-apa. Tengok macam. Abang. Hani datang ni ada benda nak bincang sikit. Apa dia? Pasal Khalish. Dia tetap juga nak masuk kelas taekwondo tu. Hani tak bagilah. Lagi baik masuk kelas tuition kan. Bagus juga untuk study dia. Baguslah dia nak masuk taekwondo. Kan? Yelah, ini saya boleh pertahankan diri dia. Abang, Ani datang ni nak suruh abang nasihat dia. Bukannya sokong dia. Tak apa, korang borak dulu sekejap. Saya ke mana? Pergi dapur buat air. Sekejap. Jangan manis sangat. Ini. Buat je manis, sayang. Okey, macam ni. Khalish dah beritahu dah dalam kereta tadi pasal dia nak masuk kelas taekwondo tu. Dia pun rasa tak ada masalah kot. Boleh je dia nak masuk. Lepas tu, sekarang ni banyak orang jahat. Anak kita pula perempuan. So, kena tahulah benda tu at least ada taekwondo. Dia ada pertahankan diri, dia boleh jaga, dia boleh protect kawan dia juga. So, biar je lah. Yelah. Nanti abang settlekanlah pasal kelas tu dengan Khalish. Sebab Ani memang tak setuju. Boleh nanti. Nanti abang buat dia pergi daftar kelas taekwondo tu. Okay? So, kelas Khalish tu, ayah dia bagi green light kan? Itulah. Tapi, abang lagi suka lah kalau Hani bangun pergi tolong Nawal buat air kat dapur. Tolong buat air tu. Sayang? Karaoke Superstar mulai 5 Jun, 9 malam. Because TikTok is very famous, you know. Lepas tu nanti kalau video tu orang suka, lagi banyak followers, lagi famous, lagi kaya. Famous kaya. Dengar ni. Kalau aku jadi mak mentua Hang, tengok Hang joget-joget macam tu, cancel jadi menantu. Tahu?
cancel. Otak you very the kulut lah. Langgar semua adab, terkinjar-kinjar macam tu. Tak elok tau, tak manis untuk perempuan menari macam tu. Ah, lagilah tu nak ni nak post kat TikTok bagi semua orang tengok tau. Ya Allah, yang tu orang yang duk pakai seksi-seksi lah ni tak seksi kan, okey je. Taulah tak seksi tapi dah sampai buat macam tu. Ha, memang tak elok lah. Apa lu diri? Ni, aku diri sekarang. Eh, aku jangan! Ah, dah diri, dah habis. Jangan nak buat balik tau. Ayah nak nangis, tak boleh nangis. Dah diri. Ego lah. Ni, sipu kan. Ha. Jangan nak balik. Balik. Jangan nak buat. Ada musim baru. Serius lah ya. Serius. Berjumpa kita semula ya. Dah tak sabar kita. Kau panggil aku last minute. Kau dengar dalam handphone ada My Sejahtera kan? Dalam hati ni ada you, my love. Jack. Ayu, aku cinta padamu. Rahim. Aku suami dia sekarang. Ya Allah. Pak Ya. Jumpa aku punya followers. Follow up. Dan ramai lagi cameo yang rare. Gempar dan menghiburkan. Enjoy. Sepatu reunion live di Astro Wanda dan Astro Go. Roh, tunjukkan dirimu. Roh, dedahkan dirimu. Roh, mari kepadaku supaya ku tahu kau benar. Selamat datang ke Sri Fatimah. It's a pleasure having you here. Macamlah saya ada pilihan. Kita boleh ke percaya dia tu? Lagipun aku rasa dia tak suka pun benda-benda macam ni. Benda-benda macam mana? Kalau pada waktu tengah malam macam tu, kau ada dengar orang ketuk pintu kau 3 kali, kau jangan tegur, kau jangan buat apa-apa. Kalau aku tegur, lepas tu aku buka pintu, apa yang akan berlaku? Ada tetamu yang tak diundang datang di sekolah kita, Puan. Benda ni jahat. Saya risau kes histeria ni permulaan je. Selama ni dia tidur dan sekarang ni dia dah bangun. Dan dia lapar, Puan. Roh, dedahkan dirimu. Roh, mari kepadaku supaya ku tahu kau benar. Roh, tunjukkan dirimu. Roh, dedahkan dirimu. Roh, mari kepadaku supaya ku tahu kau benar. Ya Allah, sini, bang. Sini. Abang, nak abang. Sini. Okey bang, tak kelakar. Tak apa ke bang. Mari sini. Nawat okey. Alright. Cuma tadi Nawat sempat elak daripada masuk lubang. Okey? So Nawat hidup lagi. Nawat. Lain tau. Selalunya kalau jatuh motor ni rasa dia bukan time jatuh tu, tapi beberapa jam lepas tu malam ke astaglah rasa lenguh ke, rasa bengkak ke, selebam ke. Ini yang nak kena check ni. Abang. Iya. Nawal yang punya badan ni sendiri cakap tak sakit, tak lenguh, tak apa-apa pun. Ya, masa jatuh tadi tu mula-mula tu ya jatuh sakit buntut sebab jatuh terduduk macam tu. Nawal. Kenapa Nawal ni degil sangat? Nah, abang tak fahamlah. Apa dah cakap tunggu abang. Kalau benda lain jadi macam mana tadi? Satu lagi sayang tu dah lama tak naik motor tau. Ini naik motor merempit macam tak ada hari besok. Ya, tahu Nawal sorry, Nawal minta maaf, memang salah Nawal. Ha. Sorry. Jangan buat macam tu lagi tau tak? Bahaya. Okey? Abang risau. Yalah, Nawal tahu dah. Nawal sorry lah. Nawal minta maaf lah. Nawal bukan sengaja. Nawal... Tapi Nawal okey kan? Jangan tahu. Lain kali jangan macam ni dah. Abang memang... Abang tahu tak macam trauma. Oh, so sweet abang. Abang sayang Nawal kan? Abang selalu care pasal Nawal. Thank you. Still care pasal Nawal. Sayang tu keutamaan abang. Okey? Jadi, bolehlah Nawal bawa motor balik, eh? Hei! Ha? Apa Nawal ni? Hari Nawal baru jatuh, kan? Takkan baru jatuh tiba-tiba terus naik motor balik? Tak bolehlah. Abang ni... Nawal nak buat apa lepas tu? Ha, kalau apa-apa emergency ke, nak pergi sana sini ke, takkan dah suruh abang je yang drive, kan? Tak adalah maksud Nawal.
Nawa hargai abang tolong drivekan pergi sana, hantar pergi sini, pergi kerja semua. Tapi yalah, mesti Nawa nak kenderaan Nawa sendiri. Nak gerak sana sini. Ha, lepas tu Nawa ada lesen. Nawa ada lesen dia. Nawa ada lesen kereta, lesen motor. Ha, cakap je, cuma lama tak memandu tu saja. Cantik. Maksudnya sekarang ni Nawa drive je kereta abang. Motor tak payah. Bawa kereta. Okey? Alah, kenapa tak motor? Tak boleh lah. I know my wife, tahu tak? Hah? Nawal tu kalau dapat throttle, Nawal tu memang tak kalah. Memang suka sangat throttle. Bawa aje mesti confirm berempit. Tu dia sampai tak willy wikang kita tadi tu. Tak pada tak. Nak motor ke nak kereta? Kalau motor no, kereta yes. So sekarang macam mana? Kalau tidak tak ada apa-apa dah. Yelah. Okeylah. Nak. Ha. Kereta pun kereta lah. Sebelum tu. Sayang, sebelum nak start drive, sayang kena masuk refreshment class balik. Maknanya, nak kena recall balik cara-cara nak bawa kereta, semua benda tu. Okey? Okeylah, yelah. Kenalah, ini untuk keselamatan sayang. Nak ke tak nak? Kereta ke? Rollerblade? Kereta. Sini sakit? Sini? Sakit sini. Sini sakit. Sini. Ini bukan refreshment class. Eh, betul lah. Bila ada refreshment class? Abang, ni pek abang je ajar sendiri. Tak adalah Nawa beria-ria yang nak masuk kelas betul. Lupa pek tak? Memanglah abang yang ajar. Nak suruh lelaki lain ajar. Ha? Mana boleh? Abang yang ajar. Dah, jangan cakap banyak sekarang ni. Kalau nak bawa kereta, yang paling penting apa dia? Ini paling penting, okey? Seat belt, okey? Ha. Abang cekik otak saya. Sorry. Okey, ini yang paling penting. Kemudian kedua yang paling penting, kunci pintu. Sebab sekarang ni kita boleh cari orang. Okey, kemudian awak kena selesakan seat ni. Ha, duduk ke tempat yang selesa, goyang-goyang sikit. Cepat try. Okey. Yes, selesa eh. Seterusnya saya kena tengok cermin sisi, kedua-dua, kiri dan kanan, nak otor dia dekat bawah tu. Okey, tengok cermin belakang, sampai tak ke kotot kepala, cukup. Check, nampak okey, bagus. Jadi, semua dah perfect. Abang, Nawal ni bukanlah tak reti bawa kereta. Nawal cuma dah lama tak bawa kereta tu je. Jangan menjawab. Saya kena ingat tau, kereta kita yang dulu tu, kereta old school, gear, manual tingkap, manual kena pusing-pusing macam tu. Tapi sekarang ni semua dah di hujung jari. Petik je untuk turun tingkap. Ini satu kelak tak payah susah-susah tekan clutch dah. Okey sayang? Okey. Semua okey eh? Okey. Boleh anak murid mulakan perjalanannya? Yeah, of course. Let's go. Go, baik-baiklah. Kejap. Tahu takut sibuk dah. Okay, ajar orang pakai seatbelt lah, apalah di sini sayang tak ada seatbelt pun. Sayang slow. Eh, sayang, apa dah cakap pasal slow eh? Laju sangat tu, okey. Abang, yeah. Nawa tak lajulah. Ni adalah had kelajuan biasa. Cik Anan, tolong relax saja, okey? Tak ada apa-apa, okey? Sabar. Tangan dekat saya. Nawa, buat elok-elok. Allah Akbar, sayang. Ini bukan Formula 1, sayang. Sayang, stop. Stop. Okey, fine. Dah, turun. Memang bawa. Abang, Nawal nak pergi mana? Nawal! Pergi mana pula ni? Sayang! Sayang, saya nak buat apa ni? Tak apa. Nawal akan buktikan kepada abang yang Nawal boleh buat lebih daripada Nawal bawa kereta tu, tahu tak? Ya, tahu. Tapi Nawal bawa kereta! Hei, tak payah! Buat apa? Jangan kacau orang. Saya nak masuk tu ke? Sayang. Rami, out you go. Hah? Jangan kacau orang tu. Rami, sorry. Stefan. Allah Akbar, bini aku lipun. Sayang. Aku punya hati dan perasaan. Jangan pernah kau sakit.
pikirkan. Aku tidak mahu nangis lagi. Hello, kami adalah juri yang bergelar Ratu Karok. Hari itu, siapa yang bertanding? Entah. Ah, risau. Aku pula yang risau. Karaoke Superstar mulai 5 Jun, 9 malam. Because TikTok is very famous, you know. Lepas tu nanti kalau video tu orang suka, lagi banyak followers, lagi famous, lagi kaya. Famous kaya. Eh, dengar ni. Kalau aku jadi mak mentua hang, tengok hang joget-joget macam tu, cancel jadi menantu. Tahu? Cancel. Otak you very the kulut lah. Langgar semua adab, terkinja-kinja macam tu. Tak elok tau, tak manis untuk perempuan menari macam tu. Ah, lagilah tu nak ni nak post kat TikTok bagi semua orang tengok tau. Ya Allah, yang tu orang yang duk pakai seksi-seksi lah, ni tak seksi kan, okey je. Taulah tak seksi tapi dah sampai buat macam tu. Ha, memang tak elok lah. Apa lu diri? Ni, aku diri ni sekarang aku. Jangan! Dah delete, dah habis. Jangan nak buat balik tau. Ayah nak nangis, tak payah nangis. Dah delete. Ego lah. Ni, selipu kau. Ha. Jangan nak buat balik. Jangan nak buat. Ada musim baru. Serius lah, ya? Serius. Berjumpa kita semula, ya? Dah tak sabar ke tu? Kau panggil aku last minute. Kau dengar, dalam handphone ada My Sejahtera, kan? Dalam hati ni, ada you, my love. Jack. Ayu, aku cinta padamu. Rahim. Aku suami dia sekarang. Ya Allah. Pak Ya. Jumpa aku punya followers. Follow up. Dan ramai lagi cameo yang rare, gempar dan menghiburkan. Enjoy. Sebatu reunion live di Astro Warna dan Astro Go. Roh, tunjukkan dirimu. Roh, dedahkan dirimu. Roh, mari kepadaku supaya ku tahu kau benar. Selamat datang ke Sri Fatimah. It's a pleasure having you here. Macamlah saya ada pilihan. Kita boleh ke percaya dia tu? Lagipun aku rasa dia tak suka pun benda-benda macam ni. Benda-benda macam mana? Kalau pada waktu tengah malam macam tu, kau ada dengar orang ketuk pintu kau 3 kali, kau jangan tegur, kau jangan buat apa-apa. Kalau aku tegur, lepas tu aku buka pintu, apa yang akan berlaku? Ada tetamu yang tak diundang datang di sekolah kita, Puan. Benda ni jahat. Saya risau kes histeria ni permulaan je. Selama ni dia tidur dan sekarang ni dia dah bangun. Dan dia lapar, Puan. Roh, dedahkan dirimu. Roh, mari kepadaku supaya ku tahu kau benar. Roh, tunjukkan dirimu. Roh, dedahkan dirimu. Roh, mari kepadaku supaya ku tahu kau benar. Kan dah cantik macam ni. Khadijah anak siapa ni? Anak mama ke anak ayah? Assalamualaikum.
Jadi, Jan, dah mama. Selamat datang, Saya. Khadijah, nasib baik Khadijah tak ikut tau. Kalau tidak, mesti Khadijah trauma. Mama ni. Abang ni. Abang tu tak yakin dengan Nawal, okey? Nawal, Hanan tu nak Nawal drive hati-hati je. Tak ada sebenarnya. Nawal ni kalau bawa kereta, dia bukan bawa kereta biasa. Dia merempit tau. Kalau boleh, dia wheelie kereta tu sampai hujung kampung. Eh, Hanan ni. Main layan si Hanan. Tak ada yang bikin korang ni. Masukkan. Dah. Cari barang-barang lagi tak? Macam ni? Comel. Hanan nak buat cari apa tu? Tak, tengah cari resit pembayaran yang kita buat minggu lepas dengan resit yang saya repair traktor. Ada ke? Lah, kenapa tak cakap dari tadi? Bolehlah Ida ambilkan terus. Ada? Ada ni. Kalau ada tak apalah macam ni. Saya sebenarnya tak boleh lama ni. Dengan awak nak kena gerak dah sebab malam ni kat surau kita ada majlis agama. Ni Umi awak. Jangan lupa tau apa kita boleh. Oh, okey boleh insya-Allah. Yang kerak dah. Dah. Ni. Yudak ni dia good girl ke tak? Of course lah, dia baik. Anak ayah kan? Anak mak. Anak mak dan ayah. Baik macam ni. Yalah. Okeylah, kita gerak dulu. Thank you. Thank you, Ida. Sorry tau susahkan. Jaga Khadijah. Jangan cakap macam itulah. Bye. Salam. Olah. Siapa ajar tangan kiri? Semua ajar tangan kiri. Tak apa. Bye. Okey ke tu? Lagi okey kalau abang yang tolong Nawal. Budaknya kecil, baju subhanallah banyaknya. Bang. Jom kita kat wayang. Tengok kat mana? Punggung. Tengok kat panggung wayanglah. Okey, saya nak tahu cerita apa. Okey, sekarang ni tengah best, tengah in sekarang ni cerita hantu. Jom nak cerita hantu, jom. Oh, ya nak cerita hantu? Saya tahu tak saya ni penakut? Saya kalau tengok cermin muka sayang pun pagi-pagi, saya pun takut nak cerita hantu. Mengatur orang lah tu. Siapa yang takut? Abang ke Nawal? Abang tahu? Alah. Tak nak cakap je, tak nak. Faham je. Okey, jangan maju. Tak apa, abang beli CD. CD? CD yang cakap rompak macam abang tengok. Abang mana dia untuk CD dah sekarang ni? Tak nak tengok CD. Awak tengok panggung wayang. TV screen dia besar. Sound system dia best, clear, dengar. Kita boleh tengok orang tu berlakon. Kita tengok, kita belajar. Lepas tu buat kat abang. Saya tak. Saya dengar ni. Bukan senang macam tu tau. Nak pergi tengok wayang tu bukan semudah tu. Saya bayangkan. Nak tengok movie, saya kena bersiap. Abang kena bersiap. Saya kena make up. Abang kena letak pomade penuh dekat rambut ni. Lepas tu kita kena naik kereta. Satu hal lagi, bila sampai kat panggung wayang tu, kena beli tiket dah. Beli tiket, kita kena masuk panggung wayang tu. Belum. Kita kena beli bertis jagung pula. Lepas tu kena beli soda pula. Saya tu dah suka minum air gas. Lepas tu masuk kena tengok pula. Tak lagi movie. Ada pula iklan dekat setengah jam. Bila nak start ni? Dan baru start movie. Lepas tu kena drive balik pula. Banyak kerja. Tapi, saya kalau kita dekat rumah, kita ada bapak segala gold class kat rumah ni, tahu tak? Maknanya kan, kita tak payah fikir nak pakai baju apa. Kan? Saya pun tak payah sebab buat rambut, abang tak payah. Kita duduk relax. Lepas tu saya boleh pakai baju yang tak cukup kain tu. Main lah dia tak nak. Okey. Kejap sayang. Ini satu lagi masalah sayang. Apa? Sayang terlupa ke yang kita ada si Khadijah tu? Khadijah tu kalau nak susu tak ikut time tau. Ikut suka hati dia je bila nak susu. Mama susu. Sebab tu lah abang, Nawal dah plan baik untuk kita. Kita tengok movie, tengok wayang malam-malam. Time Khadijah dah tidur. Lepas tu, Nawal akan siap-siap buat susu, buat baju, pampers dia, packing untuk hantar ke Tok Ma. Kalau dia nangis ke apa benda ke, Tok Ma ada. Tok Ma tolong jangkakan. Cuma buat tengok movie. Saya tak kesian ke Tok Ma ke? Buat je si Khadijah tu buat hal bangun tengah malam, dia panjat muka si Tok Ma tu, terkencing ke Tok Ma pula. Tak kena terkerajang je kita dek Tok Ma tu. Kejap. Saya nak pergi mana?
Hei! Hei! Tidur kat sini buat apa? Abang. Abang pergi mana? Sekarang ni kerap sangat abang tak balik ni. Korang tanya tidur kat sini sebab apa? Kau sibuk aku tak balik ke apa? Ha? Eh, mestilah saya kena sibuk. Abang kan suami saya. Aku pergi kerja overtime. Abang. Abang jangan duk buat benda tak baik, bang. Jagalah nama baik kita. Kau ni kan? Nama baik, nama baik. Tak habis jaga nama baik. Kau ingat dengan nama baik kau tu, boleh bagi kita makan? Eh, selama ni sebab aku kerja overtime ni lah. Betul tak? Eh, Mila. Ni, kejap lagi. Kalau ada orang datang cari aku, kau cakaplah aku tak ada rumah. Aku kerja ke, aku keluar ke, tak balik ke. Eh? Penat. Abang! Abang! Eh? Masih sekejap. Nama sayang. Sila kejap. I want to talk to you. Ah, okay, come. Okay. Ah. Why are you so lovely? Huh? Always loving. Abang. Abang, boleh. Ringanlah. Kenapa? Abang boleh shaming ke? Taklah, baby. Why? Okay, abang. Straight to the point, okay? Nawal ada tahu masa belajar dulu, kawan Nawal tu dia belajar bisnes. Pasal travel agency. Ah, okey, faham. So, Nawal nak pergi mana? Nawal nak pergi Medan dengan Danau Toba. Okay. Dia ada package tau. Dia ada package 3 hari 2 malam. Lepas tu kita naik flight dari Penang. Lepas tu bajet dia 1000 seorang. Lepas tu sekarang ni dia ada 5 je lagi tempat kosong. Tarikh dia pula lagi 2 bulan dari sekarang. Lepas tu sehari dia makan 4 kali. Empat kali sehari lah makan. Macam tu Khadijah tu dapat murah sebab dia budak kecil lagi. Okay, okay. Yang the best part is abang, tempat dia, kawasan dia untuk lawatan tu, dia meliputi semua tempat. Saya nak pergi juga ke? Alah, abang cuma nak pergi. Boleh tak kalau kita tak pergi? Sebab bukan apa. Sebab mungkin mesti dalam grup tu kan, macam ramai kan. And mostly kita tak kenal. Jadi macam kita segan lah. Saya segan apa segan macam so awkward kan. Alah, abang ni abang kan kenal Nawal. Nanti masa kita naik flight, nanti kita mestilah jumpa grup-grup baru. Lepas tu lah kita kenal-kenal. Ya, faham. Habis tu kalau macam tu, abang nak tunggu satu kampung ni ke yang abang kenal pun nak pergi, nak naik flight semua. Memang kalau tu tak pergi ke mana lah kita. Tak adalah nak cakap bawa satu kampung. Tak, at least lah dalam grup tu adalah 2-3 orang kita kenal. Ha, macam tu. Ha, Nawal bawa mama dan ayah pergi honeymoon sekali. Macam mana? Okay, okay. Look, kalau kita pergi, okay? Siapa nak jaga bendang? Siapa nak jaga kafe? Siapa nak jaga office tractor kita tu? Siapa nak uruskan, sayang? Kalau bukan kita, siapa? Saya jangan risaulah. Kau tak dapat pergi Danau Toba. Kita pergi Danau Kota. Kan lebih kurang. Macam tu tak payah pergi mana. Merepuk je sini. Duduk je kat kampung ni. Tak payah keluar pergi mana. Saya jangan merajuk macam ni. Okey, saya jangan merajuk. Okey, sayang, please. Saya nak minum. Apa boleh buat air untuk sayang? Apa-apa air je boleh buat. Jangan merajuk macam ni, please. Kamu nak air apa-apa? Macam tu, Nawal nak holy ice. Kalau lagi sedap, kalau boleh kunyah-kunyah apa-apa. Kebetulan ada, sayang. Apa? Kunyah ais tu. Sayang, punya ais okey. Duduk je lah kat sini. Bicara minda dendangan hati, jiwa dan raga yang melengkap. Dari Johor membawa gelaran Ratu Dangdut, Mas Injaya. Ia pekan di antara mereka yang bakal bergelar juara. Hello, kami adalah juri yang bergelar Ratu Karok.
Hari itu, siapa yang bertanding? Entah. Risau. Aku pula yang risau. Karaoke Superstar mulai 5 Jun, 9 malam. Because TikTok is very famous, you know. Lepas tu nanti kalau video tu orang suka, lagi banyak followers, lagi famous, lagi kaya. Famous kaya. Dengar ni. Kalau aku jadi mak mentua hang, tengok hang joget-joget macam tu, cancel jadi menantu. Tahu? Cancel. Otak you very the kulut lah. Langgar semua adab, terkinja-kinja macam tu. Tak elok tau, tak manis untuk perempuan menari macam tu. Ah, lagilah tu nak ni nak post kat TikTok bagi semua orang tengok tau. Ya Allah! Yang tu orang yang duk pakai seksi-seksi lah ni tak seksi kan, okey je. Taulah tak seksi tapi dah sampai buat macam tu. Ha, memang tak elok lah. Apa lu diri? Ni, aku diri ni sekarang aku. Jangan! Dah delete, dah habis. Jangan nak buat balik tau. Ayah nak nangis, tak payah nangis. Dah delete. Ego lah. Ni, selipu kau. Ha. Jangan nak buat balik. Jangan nak buat. Ada musim baru. Serius lah, ya? Serius. Berjumpa kita semula, ya? Dah tak sabar ke tu? Kau panggil aku last minute. Kau dengar, dalam handphone ada My Sejahtera kan? Dalam hati ni, ada you, my love. Jack. Ayu, aku cinta padamu. Rahim. Aku suami dia sekarang. Ya Allah. Pak Ya. Jumpa aku punya followers. Follow up. Dan ramai lagi cameo yang rare, gempar dan menghiburkan. Enjoy. Sebuah reunion live di Astro Warna dan Astro Go. Roh, tunjukkan dirimu. Roh, dedahkan dirimu. Roh, mari kepadaku supaya ku tahu kau benar. Selamat datang ke Sri Fatimah. It's a pleasure having you here. Macamlah saya ada pilihan. Kita boleh ke percaya dia tu? Lagipun aku rasa dia tak suka pun benda-benda macam ni. Benda-benda macam mana? Kalau pada waktu tengah malam macam tu, kau ada dengar orang ketuk pintu kau 3 kali, kau jangan tegur, kau jangan buat apa-apa. Kalau aku tegur, lepas tu aku buka pintu, apa yang akan berlaku? Ada tetamu yang tak diundang datang di sekolah kita, Puan. Benda ni jahat. Saya risau kes histeria ni permulaan je. Selama ni dia tidur dan sekarang ni dia dah bangun. Dan dia lapar, Puan. Roh, dedahkan dirimu. Roh, mari kepadaku supaya ku tahu kau benar. Roh, tunjukkan dirimu. Roh, dedahkan dirimu. Roh, mari kepadaku supaya ku tahu kau benar. Korang ada bau tak? Ni macam bau menyangus ni, bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Ni. Tolong. Ya Allah, itu aku. Kamila, mana Kamila? Kamila? Masih bawa hangit ni? Hangit apa ni? Dapur terbakar ni! Ya Allah! Sorry! Terbakar dah! Astaghfirullahaladzim! Sorry, Anan! Ya. Yeah. Okey. Ya, yeah, nanti. Kita tanya cakap. Okey. Salam kat Mama tu. Bye, love you. Bye. Kenapa Khalid? Dia okey ke? Okey. Tak ada apa pun.
Cuma dia kena tumbuk dekat perut dia masa kelas taekwondo tadi tu. Tu Han ni kecoh lah bising. Sebab yelah, Han ni kan memang tak suka dari awal lagi dia masuk kelas taekwondo tu. So dia rasa macam ganas lah. Tak apalah, benda dia minat kan? Lepas tu Khalis tu pula budak bijak, pandai. Dia call bapak dia, dia suruh kita ni yang pujuk Han ni tu. Tak bagi abang tak okey je, tak ada masalah pun. Suka hatilah dia nak masuk taekwondo tu. Amat pun okey je dia masuk taekwondo tu. So sekarang ni nak tak nak kalau dua-dua dah cakap macam tu, Han ni kena je setuju. Tak boleh cakap apa, dia kena mengalah juga. Anak bapak kan? Bijak juga dia tu kan? Dia tahu dia tak boleh nak cari kautim dengan mak dia, dia cari bapak dia. Kan? Ah, senanglah. Ini abang nak cakap ni sebenarnya, berlupa pasal Mila. Abang tengok apa rasa dia sekarang ni kalau dekat kafe. Dia banyak sangat termenung, banyak berangan je. Risau apa tengok dia? Kerap sangat kan? Kerap tu tak adalah, tak tahu, tak tahu. Cuma masa abang nampak tu, dia macam, macam nak cakap lah. Satu kafe kita bawa gas tu tak? Ha? Dia betul? Betul. Tak percaya tanya Jaya dengan Kri tu. Oh ada. So abang pergi cek, masa pergi cek dia tengah termenung sambil masak. Api dah tak ada dah, padam dah. Tapi tangan dia duduk pegang sudip tu macam tu je. Eh ya Allah, bahayanya apa? Yalah. Masa tu Nawar kat mana? Nawar masa tu kan kat office tengah tidurkan Khadijah. Adalah sayang. Tapi benda-benda macam ni buat abang fikirlah sebab bahaya kan pasal gas. Eh memang bahayalah abang. Dia buatnya kalau tiba-tiba Khadijah dekat kafe tu terbau, terhidup gas. Adalah tak tanya je, cuma abang tegur je lah pasal gas tu. Pelik. Kan? Hai. Kita ni sama-sama perempuan, Kak Mila. Nawar ni bukan baru kenal akak saya dua hari. Akak ada masalah ke? Tak ada lah. Mana ada. Akak okeylah. Tipu. Nawar tahu ada benda yang ganggu kat fikiran akak ni. Akak ada masalah kan? Hal rumah. Taklah, Nawar. Akak pun tak tahulah nak cerita lagu mana. Tapi Nawar janganlah risau, nak. Alah, biasalah. Rumah tangga ni ada pasang surut, ada naik turun. Jangan risau, akak kuat. Akak boleh handle lagi. Akak, akak dengar sini. Akak boleh share dengan Nawar apa-apa je tau. Misal kata kalau Nawar tak boleh tolong sekalipun, at least akak boleh luahkan kat Nawar. Beban akak tu at least rasa kurang sikit. Kak, Nawar ni dah macam adik akak dah. Akak boleh cerita apa-apa pun. Akak percaya Nawar, kan? Terima kasih, Nawar. Tapi jangan susah hati, nak. Nanti dah sampai waktu, akak akan cerita juga dekat Nawar. Nah? Janji. Janji. Itu ni. Larut sangatlah dengan emosi. Macam tak ada kerja pula masing-masing, kan? Akak banyak kerja kat belakang tu. Hang pun mesti banyak kerja, kan? Kita buat kerja lah dulu, nak. Nanti sambung. Cakap. Nah, nanti sambung. Hai, Ida. Ana sorry sangat-sangat minta awak datang sini. Sebab bila ada awak baru okey ni. Tadi ada budak hantar invoice untuk traktor baru tu. Tengoklah. Okey, tak apa. Okey, macam ni. Kalau dia datang cari saya dekat sini, call saya terus, okey? Sepapas gila saya sampai dekat sini. Okey? Ni makin busy lah awak lepas ni, kan? Larat kan nak terkejar sini sana lagi. Takut tak terkejar nanti. Okey je. Benda kita buat ni kita suka, kan? Lagipun ni je lah mata pencarian saya dengan keluarga saya. Ni, tak nak bawa kerja datang sini? Boleh teman dengan Ida? Dia tengah sibuk yang sistem mama dia dekat kafe tu. Malah bawa je lah dia ke sini sekali. Rindulah si kecil tu. Eh, tak. Dia sekarang ni dah makin lasak tau. Tapi dia still anak yang baik lah. Tahu. Dia kan anak yang baik untuk Cik Ida dia ni juga. Manalah. Tumpang kasih dengan anak orang je lah. Tak ada anak sendiri, kan? Eh, tapi sebenarnya Khadijah tu yang beruntung, tahu tak? Sebab dia dikelilingi dengan orang baik-baik. Orang yang sayangkan dia. Yang betul.
Eh, tapi ni saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat dekat awak. Okey, sebab awak sudi nak bekerja dekat sini. Sebab kalau tak ada memang huru-hara tau duduk saya. Kafe sini, bendang. Eh, tak adalah. Ida yang nak terima kasih sangat Kak Anan sebab sudi ambil Ida kerja kat sini. Dapatlah Ida dekat dengan Umi Ida, dengan kampung kita ni. Kampung kita membesar sama-sama. Okeylah. Alright, thanks. Nanti Papa call out. Thank you. Eh, Kak Najah, ya Allah. Jangan panjang, ya Allah. Ha. Nasib baik Mama sempat sambut. Kau tengok Mama saya jatuh. Ya Allah, kamu ni boleh tak jangan nakal sangat. Allah, kalau jatuh sakit tahu tak? Ke Kak Najah tak sakit? Ha? Kak Nawan, kaunter ada orang nak bayar. Lepas sekali lagi. Oh, nasib Mama yang tak jatuh. Ada? Lari. Ya? Meja empat ke? Meja empat, ya. RM25? RM25, ya? Ya. Okey, Kak. Okey, terima kasih. Kak, esok kedai sebelah dah buat renovation tau. Tadi owner dia kata diorang akan siap dalam seminggu dua jugalah. Confirm bising. Aduh, memang kau confirm lah bising. Aduh, diorang nak renovate apa lagi? Pandang apa tu? Nampak perasan daripada orang duit balik tadi, saya peluk Kak Najah. So, asyik termenung je kenapa ni? Nawa risau lah dengan Kak Najah. Hah? Kenapa? Kenapa? Ada apa-apa jadi ke? Tak adalah. Kak Najah kan dah nak makin besar. Bila budak makin nak membesar ni, dia nak explore macam-macam benda. Dia nak tahu semua benda. Tadi masa kat kafe, dia pergi panjat sana, panjat sini. Nasib baik tak terjatuh, nasib baik tak tercedera, nasib baik tak terluka ke apa. Lepas tu dia main lari. Kalau terlanggar dengan customer, macam mana? Lepas tu, nama bawa lah nak masukkan dia dalam jabat. Lepas tu pergi meraung, menjerit, menangis. Yelah, nama faham lah. Mesti dia ada tak nak terkurung dalam pejabat tu. Tu yang nama macam... Hei, ini manjat pula. Tapi betul lah tu sayang. Oh, macam ni dia tengah sibuk nak explore, nak teropa benda kan? Ya, tahu. Ha, lepas tu abang. Ha. Kedai sebelah tu rasanya dia orang nak renovate tau. Rasanya ambil masa dalam seminggu, dua minggu jugalah. Kompo-kompo lah bunyi bising kan. Budak ni mana boleh langsung bunyi bising. Memang tak tidur sehari suntuk lah. Dengan habuk lagi. Macam mana? Macam mana abang? Apa kata kalau kita ambil babysitter je? No. Nawa tak nak. Nawa tak nak pisah dengan Kak Najah. Tak nak. Lah, sayang. Habis macam mana? Susah lah macam tu. Kita betul lah. Kita dah sediakan tempat dia dekat office tu, dekat kafe untuk ruang dia. Tapi tak nak juga dia keluar juga, dia lari juga. Dia kacau customer. Customer tak selesa semua. In other way, dia pun tak selesa juga sebenarnya. Betul lah tu. Hari itu, siapa
apa yang bertanding? Entah. Risau. Aku pula yang risau. Karaoke Superstar mulai 5 Jun, 9 malam. Because TikTok is very famous, you know. Lepas tu nanti kalau video tu orang suka, lagi banyak followers, lagi famous, lagi kaya. Famous kaya. Dengar ni. Kalau aku jadi mak mentua hang, tengok hang joget-joget macam tu, cancel jadi menantu. Tahu? Cancel. Otak you very the kulut lah. Langgar semua adab, terkinjar-kinjar macam tu. Tak elok tau. Tak manis untuk perempuan menari macam tu. Ah, lagilah tu nak ni nak post kat TikTok bagi semua orang tengok tau. Ya Allah! Yang tu orang yang duk pakai seksi-seksi lah ni tak seksi kan? Okey je! Taulah tak seksi tapi dah sampai buat macam tu. Haa, memang tak elok lah. Apa lu diri? Ni, aku diri ni sekarang. Eh, jangan! Dah delete, dah habis. Jangan nak buat balik tau. Ayah nak nangis, tak payah nangis. Dah delete. Ego lah. Ni, selipu kan? Haa. Jangan nak buat balik. Ada musim baru. Serius lah ya. Serius. Berjumpa kita semula ya. Dah tak sabar kita. Kau panggil aku last minute. Kau dengar dalam handphone ada My Sejahtera kan? Dalam hati ni ada you, my love. Jack. Ayu, aku cinta padamu. Rahim. Aku suami dia sekarang. Ya Allah. Pak Ya. Jumpa aku punya followers. Follow up. Dan ramai lagi cameo yang rap, gempar dan menghiburkan. Enjoy. Sebuah reunion live di Astro Warna dan Astro Go. Roh, tunjukkan dirimu. Roh, dedahkan dirimu. Roh, mari kepadaku supaya ku tahu kau benar. Selamat datang ke Sri Fatimah. It's a pleasure having you here. Macamlah saya ada pilihan. Kita boleh ke percaya dia tu? Lagipun aku rasa dia tak suka pun benda-benda macam ni. Benda-benda macam mana? Kalau pada waktu tengah malam macam tu, kau ada dengar orang ketuk pintu kau 3 kali, kau jangan tegur, kau jangan buat apa-apa. Kalau aku tegur, lepas tu aku buka pintu, apa yang akan berlaku? Ada tetamu yang tak diundang datang di sekolah kita, Puan. Benda ni jahat. Saya risau kes histeria ni permulaan je. Selama ni dia tidur dan sekarang ni dia dah bangun. Dan dia lapar, Puan. Roh, dedahkan dirimu. Roh, mari kepadaku supaya ku tahu kau benar. Roh, tunjukkan dirimu. Roh, dedahkan dirimu. Roh, mari kepadaku supaya ku tahu kau benar. Abang, semalam kan abang dah ambil semua. Dah tak ada, dah habis dah abang. Eh, kau dah sini. Kau bagi tu tak cukup lah. Ya Allah, abang. Mila dah tak ada duit dah, abang tahu tak? Dah habis. Abang tak ingat ke semalam abang dah ambil semua? Kau ni dengan aku kau berkira kan? Abang! Sini! Cepat! Eh, kau ikutlah kau. Abang, jangan! Ya Allah! Ya Allah! Abang nampak! Sini! Abang! Kau ni! Abang, jangan! Ha? Aku minta baik-baik, kau susah sangat nak bagi kan? Sini. Abang. Sini, belum. Abang jangan, abang. 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 Abang.
lain kali kalau aku minta, cuba kau bagi. Ha? Tak payah susah pun nak berkasar dengan kau macam ni. Ida. Oh, lega saya nampak awak dekat sini. Saya tengah pening tau cari invoice tak jumpa. Awak 3 hari cuti, 3 hari saya cari tak jumpa tau tak? Invoice ni, kan? Ya. Yeah. Ada je dekat situ kan, awak je tak jumpa. Itulah dia nak Ida juga kan yang buat. Ida yang cari, Ida yang paskan. Alah, mengada betul kan? Ni, bila nak bawa Khadijah datang sini lagi? Sekurang-kurangnya adalah juga saya kawan. Itulah saya ada fikir juga pasal tu, tapi ni si Khadijah sekarang ni dekat kafe dia tengah buas tau tak? Baru ni awak tahu tak? Dia boleh pula nak capai cawan dalam tu ada penuh air panas tau. Sebab tak tumpah kena dekat dia. Terkejut kita orang tau. Eh, bahaya tu Anan. Macam ni, saya rasa baik kalau Khadijah duduk sini. Selamat sikit. Kawasan ofis ni bukan membahayakan pun. Ha, yang paling penting tak ada orang keluar masuk. Macam tu ke? Tak, saya rasa macam akan menyusahkan banyak orang tau. Sebab macam saya cakap, Khadijah tu sekarang dah buas. Biasalah, umur tengah macam tu. Okey, macam ni. Dekat sini, kita sediakan dia satu tempat. So, dia selesa sikit. Kalaulah dia meragam nak keluar, saya bawalah dia keluar main dekat taman permainan. Tapi tu kena minta izin bos dululah. Saya bukan apa. Sebab awak dengan awak kan kawan saya. Jadi, saya nak tolonglah takat mana yang saya mampu. Bolehlah saya ringankan sikit mana saya boleh ringankan untuk awak. Untuk Nawal sekali. Yalah kan. Okay, tak apa-apa. Nanti saya tanya, saya bincang dengan Nawal. Okey? Okey. So, macam mana? Cuti? Best? Mestilah seronok. Walaupun sekejap, tak jauh. Tapi yang penting itulah memori kita cipta kat sana, kan? Itu paling bermakna. Ni awak bila nak bawa Nawal pergi bercuti? Pasal kerja, jangan risau. Saya kan ada. Itulah. Eh, taklah. Tak boleh lagi fikir pasal cuti. Tak boleh saya nak tinggalkan dia jam macam tu je. Habis tu bila nak bawa Nawal pergi bercuti? Kesian Nawal. Maybe tunggu Khadijah besar sikit. Dia besar ni. Tunggu Khadijah besar sikit. Besar macam ni kan. Hanan, itu ni kalau nak urusan ataupun rezeki dipermudahkan, salah satunya kena bagikan hati isteri. Itulah. Abang, Nawal tak setuju. Nawal nak Khadijah depan mata Nawal. Habis tu nak letak dia dekat kafe tu. Okey, Nawal, abang jujur. Okey, abang sebenarnya dah start risau tau dia dekat kafe. Abang rasa macam kafe tu tak sesuai untuk Khadijah nak duduk kat sana. Nantilah kita bincang. Sayang, saya tolonglah jangan risau. Sebab abang memang akan selalu pergi dekat situ. Abang memang akan selalu jenguk kalau Khadijah dekat sana. So, saya yang risau pun, saya pun sama juga. Saya boleh je pergi dekat sana sebab tak jauh pun kafe. Abang ada benda nak buat ke sebelum kita pergi bercuti? Mana ada sayang? Tu. Cuba saya tengok dekat pondok tu. Tengok tu. Bercuti? Kenapa aku tak tahu? Nawal tolak anak kau si Malik tu kan? Engkau tak boleh terima hakikat. Ha, kau burukkan cucu aku. Kau doakan cucu aku yang bukan-bukan. My house is very limited edition, kan? Aku tak nak. Aku nak takut. Kalau apa-apa jadi kat Kak Mila, kita jaga dia.